Tahu nggak ini adalah perjalanan menuju destinasi apa? Yap, ini adalah Sakura Hills. Tapi sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, klik juga tombol subscribe-nya ya. Sakura Hills, tepatnya di Jalan Raya Matesih, nomor 16, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kalau kalian berada di sini, benar-benar berasa lagi di Jepang. Ornamen sakura dan bangunan khas Jepang semakin memperindah dekorasi pariwisata ini. Sakura Hills mendadak viral di medsos karena menawarkan wisata ala Jepang yang bisa kamu temukan di Karanganyar. Di sini kamu bisa menikmati suasana ala Jepang dengan taman bunga sakura yang indah bila sedang mekar. Sakura Hills sendiri memiliki luas mencapai 5 hektar dan memiliki banyak spot foto selfie yang bisa dicoba. Nggak usah bingung, Sakura Hills juga memiliki tempat yang super instagramable buat kalian para pencari spot foto yang ciamik dan anti mainstream loh. Untuk mencapai penginapan, yang paling atas kita hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit saja dan berjarak 500 meter dari bawah dan langsung bisa sampai ke penginapan. Tapi buat kalian yang nggak sabar untuk langsung sampai ke penginapan atas, tanpa harus bercapek-capek, kalian juga bisa langsung naik jeep yang sudah disiapkan dari bawah. Menariknya, tidak hanya suasana Jepang yang bisa pengunjung rasakan, di Sakura Hills kamu juga bisa menikmati suasana tinggal di suku Indian dengan menjajal rumah suku Indian. Selain itu, masih banyak spot foto selfie yang bisa kamu coba, mulai dari gardu pandang, ayunan, papan bertuliskan bunga sakura hingga frame lock. Tidak hanya memiliki beragam spot selfie, Sakura Hills juga dilengkapi dengan wahana playground, ATV, dan outbound. Menginap di sini cukup merogoh kocek Rp500.000 aja dan kalian sudah bisa menginap bersama keluarga ataupun sahabat loh. Terjangkau dan worth it banget kan? Nah, itulah Super Camp Sakura Hills, Tawangmangu, wisata ala Jepang yang lagi viral saat ini. Jangan lupa untuk klik like video ini dan share ke sosial media kamu agar teman kamu juga tahu mengenai Sakura Hills. Buat kamu yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya, biar kamu tidak ketinggalan destinasi wisata menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, sampai jumpa!